Kapolsek Patumbak, Polrestabes Medan, Kompol Yasir Ahmadi, didampingi Aibtu M. Aman, Aibda B. Tambunan, Aibtu Sijabat, Kades Patumbak bersama unsur pimpinan melakukan kegiatan Jumat Berkah. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Patumbak ini mengunjungi rumah seorang janda tua bernama Fatimah San, nenek tua yang mengalami kebutaan pada matanya, yang hidup sebatang kara. Suasana haru terlihat ketika Kapolsek hadir di hadapannya. Masyarakat sekitar yang melihat hal itu pun ikut terharu. Di sela-sela itu, Kapolsek mengimbau agar masyarakat bahu-membahu serta bergotong royong dalam kebaikan dan tetap menjaga agar suasana Kamtibmas tetap kondusif, menghargai sesama dan menjauhkan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan amanat Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang yang menghimbau jajarannya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat demi terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.